Itu, mana nih? Ini Pontianak punya, Pak. Pontianak punya. 150.000 per ekornya. Cari ini, Pak. Ya, yang dicari-cari kicomania ini ya. Trotolnya itu enggak terlalu tipis, enggak terlalu tebel. Di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah ini ya. Nah. Masih trotol. Mantap nih, enggak terlalu tua, enggak terlalu muda banget. Ini di harga 950.000. Ada 3 ekor ya. Ini untuk pililin yang mulusnya ya, temennya. Nah, ini buat masteran handal ya. Masteran handal. Mulus-mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani, kali ini Donta Kusuma berada di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk selalu update yang terbaru. Untuk kali ini saya mau ke kiosnya Langgeng Jaya ya. Ada di gedung utama belakang, kita lewat sini aja nih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Iya. Nah, di sini untuk buka dari jam berapa nih? Buka dari jam 6 pagi, tutup jam 4 sore, Pak. Nah, kan untuk kirim-kirim gimana? Oh, kirim-kirim Jabodetabek bisa COD, Pak. Kalau luar kota video call dulu. Barang cocok baru transfer, enggak cocok cancel, Pak. Oke. Untuk stok masuknya apa nih? Oh, stoknya masih banyak, Pak. Ada Mujambik, ada Sanger, ada Robin, ada Resistin, ada Jebravin, Poho, Wambi, masih komplit. Masih komplit. Oke, nah. Langsung aja kita dipantau ya. Siap, Pak. Stok terbarunya. Ada Ready Poho, Pak. Poho. Poho Ril Jantan. Ril Jantan. Nah, ini udah tes DNA, Pak. Udah tes DNA. Udah. Ril Jantan. Nah, kan ini yang tes DNA, yang bahan ini. Ini pipi putih. Pipi putih. Pipi putih. Untuk yang jantan kayak gini di harga berapa? Itu harganya yang bahan cukup 2.100.000. 2.100.000. Nah. Tapi real jantan ya. Real jantan, Pak. Tes DNA. Tes DNA udah. Terus? Nah, ada poho pipi hitam juga ada, Pak. Ada poho pipi hitam. Nah, ini poho pipi hitam. Nah, ini jantan juga. Jantan. Real jantan. Real jantan. Biasanya kan kalau poho sering datang tuh. Biasanya kalau pipi hitam banyak kan betina, Pak. Tapi ini jantan ya. Ini tak datengin yang khusus jantan. Khusus jantan. Untuk poho yang ini harga berapa? Poho yang pipi hitam jantan tulen itu harganya 2.800.000. 2.800.000. Kenapa bisa mahal ya? Ya karena kita mainnya real jantan, Pak. Enggak, maksudnya antara pipi putih sama pipi hitam tuh. Itu karena barangnya yang susah. Oh, gitu. Sekali datang itu kebanyakan betina. Betina. Nah, kebanyakan betina. Soalnya umpama burung 70-60 ekor, umpama di sortir itu ketemunya paling yang jantan 20 ekor. Yang lainnya kebanyakan betina, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Nah, makanya dia mahal. Lagian barangnya juga susah, Pak, yang hitam, Pak. Yang hitam ya. Nah. Terus kita lanjut lagi. Ini ada sanger, Pak. Sanger. Nah, ini yang khusus jantan tak taruh sini. Yang ombyokan di sini, Pak. Ada yang ombyokan. Nah, ini yang ombyokan. Kalau ombyokan itu campur. Masih campur kalau ombyokan. Oh, gitu. Nah, dari jantan dulu nih sini. Iya. Untuk yang jantan nih, jantan. Real jantan ya, jantan. Untuk yang jantan nih harga berapa? Itu harganya cukup 400.000. 400.000. Nah. Ini baru nyetir berapa? Baru dapat 3, Pak. Baru dapat 3. Iya. Kalau yang di ombyokan ini harga berapa? Ombyok harganya sama aja kok, Pak. Sama aja. Sama aja. Kadang kan orang kan nyari yang betina juga, Pak. Oh, gitu. Nah, pengen buat ternak, buat apa? Breeding-breedingnya gitu. Berarti mau yang jantan udah disortirin ya, silakan. Ya, mau yang nyari ombyokan ya silakan. Silakan. Oke, kita lanjut lagi. Mozambik, Pak. Ada Mozambik. Untuk Mozambiknya nih gimana nih? Ini real jantan. Kalau Mozambik dia lebih gampang, Pak. Gampangnya itu, ya, ini tak contohnya.
dia niti apa enggaknya. Dari lehernya kelihatan banget. Kalau mau jambi itu lebih simpel, gampang. Oh. Ini apa, Pak? Ini yang betina. Yang betina. Iya, kalau betina berkalung. Berkalung. Nah, lehernya pasti ada, asal ada titiknya pasti betina. Pasti betina. Nah, lehernya. Walaupun sedikit pasti betina. Pasti betina, Pak. Jadi nggak bakalan hilang tuh ya, malah. Nggak bakal, malah tambah biasanya. Malah tambah. Nah. Kalau yang jantannya? Jantan bersih, Pak. Nah, bersih begini, real jantan. Real jantan. Ya. Nah, ini kan ada jantan, ada betina. Ya. Untuk harganya gimana ini? Kalau yang jantan 400. 400.000. Kalau yang betina 370. 370 untuk yang betina. Ya. Kalau mau ternak ya silakan. Ya. Semuanya ready semua ya. Ada komplit, Pak. Stok masuk berapa ekor yang ini? Kalau untuk mujambik yang betina cuma ada 5 ekor. 5 ekor. Kalau yang jantan ada 50 ekor. 50 ekor. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga ada cak hijau, Pak. Cak hijau. Cak hijau, masuk lagi. Nah, bodinya mantep-mantep. Eh, cakep-cakep. Mau yang trotol, yang dewasa ada. Cuman ekornya pada dorong. Pada dorong. Ah, yang mulus-mulus nggak ada. Nah, ini cak hijau datang ya. Baru dibongkar. Body big. Ini harga berapa nih, Mas? Ini harganya cukup 600.000. 600.000 cak hijaunya, bondol ya. Nah, kalau ambil 2 kena 58. Kalau ambil 2 kena 58 per ekornya. Masuk berapa ekor nih? Masuk ada 15 ekor. 15 ekor. Nah, ini ya mantap-mantap cak hijaunya. Ini pastol ini trotolan ini ya. Pastol. Masih trotol. Masih trotol. Mantap nih, enggak terlalu tua. Nggak terlalu muda banget ya, jadi dirawat sebentar ini langsung, pas nah, langsung bunyi, langsung bunyi nih, mantap sih. Cak hijau, Pak. Nah, ini cak hijaunya. Ini yang dicari-cari nih, Pak. Yang dicari-cari kicau mania. Ini ya, trotolnya itu nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel. Di tengah-tengah dia, di tengah-tengah nih ya. Yes, ada berapa ekor ya kayak gitu nih? Kalau yang trotol cuma satu ekor, Pak. Satu ekor yang ekstrim kayak gini ya? Iya. Ini sama harganya? Harganya sama, Pak. 600.000. 600.000 ya? Iya. Ini ada pH juga nih kayaknya. Ada, Pak, pH. Paruh hitam ya? Paruh hitam. Kayak gini ya temen-temennya untuk penampakannya. Semu coklat ya? Semu-semu coklat untuk paruhnya. Kalau yang pH kayak gini di harga berapa nih? Cukup harga 280.000. 280.000 untuk yang pH seperti ini ya, teman-temannya. Ini ada kenari, Pak. Ini kenari warnanya cakep-cakep. Udah borongan 3 ekor. Warnanya cakep-cakep, kepada panda, ada apa black red gitu. Tahu enggak tahu namanya saya, Pak. Red. Pokoknya borongan aja. Borongan aja. Nah. Berapa emang 3 nih? Borongan ini tak kasih cukup harga 270, Pak. 270. Nah. Ada panda, ada black red. Untuk kelaminnya gimana nih? Gak katanya tahu. Ada yang ngeri, pokoknya kalau kenari saya enggak spesialis, enggak Pak. Enggak spesialis. Nah. Pokoknya apa adanya ini, apa Pak. Adanya aja. Diom-diomkan aja, diborong 3 ekor 270.000. Kacer, Pak. Kacer masuk juga. Masuk juga tadi nih, kacer trotolan. Kacer trotolan. Oh, nih mau yang bondol ada trotolnya juga ada. Oh. Ini namanya kacer trotol jantan super big. Super big. Tangkepin, Pak. Oh, kok bondol yang tak tangkep ini? Ada yang penting teman-teman kan suka ya yang trotol-trotol. Asli jantan, Mas. Oh. Wih, ini mah udah ekstrim ya trotolnya. Ekstrim, gede-gede. Oh, ini gede-gede. Emang gimana nih? Ini Pontianak punya, Pak. Pontianak punya. Pontianak punya. Nah, ini kan ada yang bondol, ada yang mulus, gimana? Nah, kalau untuk yang bondol, tak kasih harga 260. 260. Kalau yang mulus, harganya 280. 280. Nah, kayak gitu mulus. Nah, ini mulus, Pak. Loh, mulusnya tangkap mau, Pak.
Nah, kayak gini nih 280. 80 ini mulus. Nah, mulus. Jantan tulen. Mantap. Mantap. Harga 280 untuk yang mulus. Nah, yang mulus. Bondol 260. 60.000. Ya. Ini makanya gimana masih campur? Masih campur. Masih campur. Ini ada juga yang dewasa, Pak. Yang dewasanya banyak juga. Nah, banyak. Dewasa ada, betina ada. Yang ada yang betina juga? Ada, itu jantan betina tak campur. Enggak, ada tempatnya. Soalnya yang penting keluar dulu, Pak. Nah, ini untuk cutter, ini ada yang bondol, ada yang mulus, dan ada yang betina. Iya. Untuk harganya gimana nih? Itu kalau yang mulus, tak kasih harga 250. 250. Kalau yang bondol, tak kasih harga 230. Kalau yang betina, tak kasih harga 170, Pak. Nah, oke, kita lihat ya. Nah. Nah, ini tak tangkap dulu. Nah. Oh, ini betina. Ini betina juga bagus ya. Bagus. Gede-gede, Pak. Gede-gede ya. Iya. Untuk yang betina cukup di harga 170.000. Kalau yang jantan 250. Untuk yang jantan 250.000. Bebas pilih. Banyak ya? Banyak, aman, baru datang tadi ya. Nah, ini untuk kacer kalau datang pasti ada yang murahnya. Pasti ada. Nah, pasti ada. Murah, Pak, murah ini. Ini berapa nih? Ini per ekor 150.000-an. Per ekor 150.000-an. Nah. Ini ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Oh, gede. 150.000 ya. Ya. Ini kenapa ya? Ini jarinya nekuk satu. Jarinya nekuk satu. Nah, kalau ini agak melengkang sedikit. Oh, yang ini kakinya ke sleo. Nah, ke sleo. Oh. Ke sleo. Abis demo. Abis demo. Di Kalimantan. Di Kalimantan. Tapi bodinya lumayan gede ya. Gede-gede. Ini doang nih satu ya, ke sleo. Kita ya. Kalau ini agak kelihatan banget gede ya. Ini satu yang mantap nih. 150.000 per ekornya. Ledekan, Pak. Ledekan, ledekan mana ini? Ini ori Banten. Ori Banten. Nah, udah bunyi nih. Speknya udah bunyi. Udah bunyi, udah mapan. Udah mapan. Antak rodongan enggak jerabakan. Oh, iya benar. Biasanya ya emang gelabak-gelabak ya. Udah jinak. Udah jinak. Pastinya udah pur total ya. Leopard kuning. Ini di harga berapa ini? Rp850.000 ya. Ini apa umpama ada musuhnya langsung bunyi, Pak. Oh, gitu ya. Dilawan. Biasanya pakai kaca ya. Kalau enggak ada kacanya. Dibuat dandan. Ada satu ekor untuk ledekan gunung ori Banten. Tadi mure trotolan, Pak. Mure trotolan. Bodi Andin. Ini mure trotolannya yang masih abu-abu atau yang jantanan? Oh, yang ini real jantan. Real jantan, katanya dia yang abu-abu. Oh, real jantan. Pak. Real jantan. Real jantan. Ih, mantap bener ya. Mantap. Mukanya. Katurangganya mantap. Cepat banget. Ini masih lolos loh. Kalau mau mandiri mau. Nah. Ini untuk ringnya gimana? Ring peternak, Pak. Ring peternak. Iya. Untuk keturunannya gimana? Ini Medan Kali Medan, Pak. Medan Kali Medan. Iya. Di harga berapa ini? Untuk harga Rp850.000 ya. Sudah dapat mure trotol jantan Medan. Dapat mure trotolan Medan jantan. Iya. Stok banyak ya. Tetap masih aman. Aman. Nah, ini Mas untuk Robinnya gimana nih? Itu yang real jantan, Mas. Robin real jantan, jantanan. Kalau Robin yang jantan di harga berapa? Kalau yang jantan 1,3. 1,3. Nah, ini ada yang betina 1 ekor ada. Ada yang betina 1 ekor, nah, dibisain ya. Nah. Kalau yang betina di harga berapa? Yang betina cukup 1 juta, Pak. 1 juta. Untuk Robin ya, kalau mau buat ternak-ternak. Ini yang jantanan. Lanjut lagi nih Mas, di sini ada burung pancawarna lokalan punya ya. Iya. Untuk pancawarna lokal ini mulus-mulus ya. Mulus ada, bondol ada. Ini harga berapaan ini? Kalau untuk
6,5 untuk yang mulut. Untuk yang bondol 600.000. Udah makan fur belum? Oh, fur total. Fur total. Untuk jantan betina di harga sama ya? Sama kalau kita lanjut nih Mas, di sini ada burung kapas tembak. Kapas tembak itu. Ini stoknya mulus-mulus. Bondol ada. Ini kapas tembak dari mana ya? Aceh punya. Sumatera lah. Sumateraan ya. Ini untuk harganya gimana ya? Ada bondol, ada mulus nih. Kalau yang mulus akan harga 38, Pak. Kalau yang mulus 380. Mulus? Mulus. Mulus 380.000. Nah, murah Pak gue. Kalau yang bondol? Kalau yang bondol selisih 10.000. Oh, berarti 370 kayak gini nih bondol. Ya. 370.000 ya. Kalau yang ini 380.000 untuk kapas tembaknya yang mulus seperti ini. Jadi selisih 10.000 untuk bondol mulusnya. Terus kita lanjut nih Mas, di sini ada burung masran cililin coklat. Nah, itu yang bondol, Pak. Ini yang bondol. Nah. Ini udah makan fur belum, Mas? Itu masih campur. Masih campur. Nah. Nah, kalau cililin coklat untuk yang bondol ini harga berapa? Kalau yang bondol 1.100.000. 1.100.000. Nah, kalau yang mulus? Kalau yang mulus ini harganya 1.200.000. 1.200.000 untuk yang mulus. Yang mulus. Nah, untuk pakannya masih semi pur sama. Nah, masih campur. Mulus ya ekornya. Tuh, yang bondol malah yang rajin ya. Bondol rajin. Nah ini untuk cililin yang mulusnya ya temennya. Nah ini buat masteran handal ya. Masteran handal. Mulus-mulus tuh. Lanjut ya temennya, di sini ada kinoi jantan nih. Tuh kinoi jantan. Nah, ada yang dokor juga. Tuh kinoi jantannya. Stoknya aman lah untuk kinoi ya. Untuk kinoi jantan di sini cukup di harga 300.000 ya. Di sini juga ada kinoi, ini yang betinanya ya. Kinoi yang betina. Nah, untuk kinoi yang betina di harga berapa? Kinoi yang betina tak kasih harga 150. 150.000 untuk kinoi yang betina. Nah, di sini juga baru datang nih untuk cai hijau mini nih ya. Cai hijau mini kumel-kumel. Mas kumel-kumel nih baru datang ya, belum mandi nih. Masih pagi belum mandi. Cai hijau mininya ya. Ini masuk berapa ekor cai hijau mini? Cai hijau mini ada 10 ekor. 10 ekor masuk ya. Ini masih kumel-kumel. Untuk harganya 170.000. Ini ready juga untuk cucar ranting ya. Stoknya banyak cucar ranting. Untuk harganya cukup 150.000 aja untuk cucar ranting ya. Burung rawatan dokor-dokor semua ya. Di sini juga ada opir jambul nih ya, tonunya. Yang lagi nyari opir jambul. Ini untuk opir jambul tinggal satu ekor doang. Satu ekor doang ya teman-teman, ini karena ini burung susah banget, burung endemik, tapi yang satu ini susah banget. Ini di harga 120.000 ya, kalau satu ekor doang seperti ini untuk burungnya. Kita lanjut lagi nih, di sini ada wambi impor, mulus-mulus nggak nabrak ya. Senang banget nih kalau burung wambi kayak gini, mekar banget tuh, bening ini mah. Ini harga berapa nih kalau kayak gini nih? Oh, itu mulus-mulus, Pak. Mulus jantan ini. Jantan. Harga berapa ini? Harganya cukup 2.500. 2.500.000. Mulus banget. Ya kalau untuk Guambi diusahakan kalau nyari yang enggak nabrak ya. Nah, yang penting mukanya jangan sampai bonyok. Oh, yang penting mukanya jangan sampai bonyok. Dia cepat bunyi. Kita lanjut nih Mas, di sini ada pitohui. Untuk pitohui gimana nih dokor nih? Pitohui itu harga 700.000. 700.000 untuk pitohuinya. Ini stok ada satu atau gimana nih?
2 ekor untuk stoknya. Bondol mulus harga sama? Nah, untuk yang bondol 6,5 ya. Nah, di sini ada pito hiu yang betina juga ya. Yang buat ternak atau buat aviari. Kalau yang betina harganya gimana? Itu betina 6,5. 650. Mulus ya. Udah makan pur ya? Itu udah pur total. Pur total. Nah, ini temennya ada cabai biru, jantan. Bondol dokor. Ada satu ekor doang, ngabisin. 250.000. Nah, ini Mas Didi ada golden mini ini ya. Nah, golden mini udah bunyi. Udah bunyi. Udah makan fur, burung rawatan. Warnanya cakep. Ini jarang sekali ya. Cuma satu, Pak. Cuma satu ekor doang. Harga berapa ini Mas Didi? Itu 1.600.000. Tangkap sekalian nih. Tangkap ya. Oh. Wis, mantap benar ya. Mantap, Pak. Ini di harga berapa nih? 1.600.000, Pak. 1.600.000 ya. Ini warnanya cakep banget. Merah, kuning, hitam. Warna komplit, Pak. Nah, ini temen-temen yang lagi nyari jagal Papua. Papua. Tapi yang hitam ini? Yang hitam, Pak. Normalnya 1,4. Harga normal 1,4. Nah. Sekarang? Kasih harga spesial, cukup 1 juta saja. 1 juta aja ya. Untuk jagal Papua yang hitam. Promo. Promo ya? Ya. Ini ada 2 ekor ya? 2 ekor. Cepat dia dapat. Untuk jagal Papua yang hitam. Untuk spek bunyi rajin, pur total pastinya. Nah, ini teman-teman di sini ready juga untuk cucak pantai lokalan Sorong ya. Ini stoknya banyak, kita ambil yang di sini aja. Untuk cucak pantai lokalan Sorong harga berapa Mas Didi? Nah, untuk harganya cukup 750.000 aja untuk cucak pantai lokalan Sorong. Bodi besar ya. Nah, di sini juga ready untuk penggemar burung anis. Untuk yang nyari yang jantan-jantan tulen, real garansi. Enggak bisa ngeriwik, balikan lagi ke sini. Bisa tuker. Untuk yang garansi jantan harga berapa ini? 950.000 untuk anis merahnya. Ini untuk ring-ring Ari Singaraja ya. Jadi untuk ring juga ring terkenal, jangan khawatir untuk kualitasnya. Ring press ya. Lanjut di sini ada Nuri Dora nih, stoknya masih banyak untuk Nuri Doranya. Yang suka burung Nuri. Untuk Nuri Doranya 700.000 untuk Nuri Dora. Ini juga ada burung perkici. Burung perkici harga berapa nih? 180.000 Nuri perkici. Kita lanjut di sini. Jalak Rio-Rio. Di jalak Rio-Rio stoknya juga banyak. Untuk jalak Rio-Rio di sini cukup harga 100.000-an aja per ekornya. Nah, ini untuk yang nyari bio anakan ya. Bio anakan ini bio mana nih? Medan punya. Kalau yang masih anakan kayak ini harga berapa? 1,5
7 untuk beo anakan ya. Ini stoknya banyak ya ternyata. Kalau beo anakan ini kalau buat diajarin ngomong dia cepet nangkep ya. Jadi kalau yang udah dewasa atau yang MH itu biasanya susah, belum tentu bisa ngomong kalau yang MH ya. Nah untuk yang nyari yang sudah jadi, ini kan dari anakan, jerawat sudah gede, udah ada, kalau udah ngomong perkata, tuh. Ini bodinya besar. Harga berapa nih yang udah ngomong nih? Yang ini. Ya cukup di harga 2.700.000 ya temennya. Ini ready juga untuk Bio MH yang masih muda, ada 2 ekor. Ini di harga 1 juta ya untuk Bio MH-nya. Nah, di sini ready juga untuk Foxey Jambul ya. Kondisinya full total untuk Foxey Jambulnya. Untuk Foxey Jambul harga berapa? 480.000 untuk penampakan sepertinya. Full total ya. Untuk Foxey Jambulnya. Nah, di sini ready juga untuk Foxey Mantel. Untuk Foxey Mantel 190.000 untuk Foxey Mantel. Kondisi full total. Nah, di sini untuk Red Siskin ya, double dilut. Jantan ini gacoran ya, warna seperti ini. Kalau yang gacoran double dilut harga berapa? Itu 8,5. 850.000 ya. Nah, kalau ini klasik sama dilut. Nah, ini klasik sama dilut ya. Ini dilut. Ya, klasik gacoran di harga 650.000. Nah, di sini juga ada yang ini ya, betina atau gimana nih? Betina klasik ya. Normal. Nah, harga berapa nih? Harga 150.000. 150.000. Duh, udah dapat red siskin. Nah, habisin. Nah, kalau ini double dilut cewean ya? Untuk yang cewek harga berapa? 400.000. Ini ada cah ijo gacoran ini ya. Ini harga berapa ini? 1 juta ya. Cah ijo gacoran. Nah kalau ini ada jalak Brahmana. Untuk jalak Brahmana sepasang harga berapa? 6 juta sepasang. Stoknya banyak. Kalau ini cah ijo yang gacor ini harga berapa ini? Apa? Ini. Sama 1 jutaan. 1 juta. Oh, bebas pilih ini bagusan ini. Nah, di sini aja jalak Bali nih. Jalak Bali gacoran. Gacoran harga berapa ini? Nah, sepasang di harga 4 juta ya untuk jalak Bali. Sertifikat ya, jangan khawatir. Nah, ini ada remaja. Nah, kalau remaja harga berapa? Remaja sepasang 2,6. Nah, untuk yang remaja sepasang di harga 2.600 sepasang yang dapat 2 ekor. Nah ini masih untuk murai pastol ini ya? Pastol ekor 20 gacoran pak.
Murai Medan Pastol ekor 20 gacoran ya. Ya, gacor full-full. Ini harga berapa kalau yang ekor 20 tak kasih harga 2.700. 2.700. Ah, gacoran full. Gacoran full materi. Ya. Kalau yang ini ekor berapa? Sama ekor 20, Pak. 20, sama. Ah. Nah ini Mas Didi, untuk ini kayaknya ada putihnya ya? Nah, ada panunya itu, Pak. Ada panunya. Ya. Sayap kanan kiri sama kepala, punggung kanan kiri ya, sama pipi ya? Ya. Ini pastol juga, pastol gacoran. Ekor berapa ini? Itu ekor 20. 20 sama. Sama. Kalau yang kayak gini harga berapa? Itu harganya 3 juta. 3 juta. Putih ya. Nah, oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang lagi nyari kacer cuca hijau, burung-burung endemik, pokoknya untuk burung-burung impor juga lagi full. Ada Mozambik, terus Sanger, Red Sea Skin. Pokoknya lagi mantap, untuk stoknya lagi komplit. Pokoknya untuk yang tidak sempat langsung aja halo-halo, yang sempat ya langsung aja dipantau langsung lebih asik. Nah, kita akan pamitan sama Mas Didi. Mas Didi, makasih banyak. Siap, Pak. Sukses selalu. Amin.